Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bos Bis, ketemu lagi sama Oting di YouTube channel Tang Bos, channel yang siap menolong masalah Bos Bis semua. Nah, kali ini Oting bakal ngasih tau sama Bos Bis di rumah cara membuat suara anak kecil di CapCut terbaru Agustus 2022. Nah, yang pertama di sini Bos Bis bisa buka aplikasi CapCut Bos Bis. Contohnya Oting mau edit suara itu di konten yang ini ya. Nah, kita tinggal klik aja si suaranya itu. Lalu di sini kita tinggal klik aja yang efek suara. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, contohnya yang ini ya. Udah deh, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan lagi aja sama Bos Bis, sesuai dengan selera Bos Bis aja. Oke, jadi seperti itu cara untuk membuat suara anak kecil di CapCut. Mungkin video cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Mohon maaf besarkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.